Tergugah karena banyaknya masyarakat di sekitarnya terdampak pandemi COVID-19, aktris Hana Hanifah beri bantuan paket sembako. Hana Hanifah membagikan sekiranya 500 paket sembako kepada warga di lingkungan tempat tinggalnya. Ia tak tega melihat tetangganya mengalami kesulitan dan bisnisnya banyak yang bangkrut. Dari hati nuraniku aku tergugah banyak sekali orang-orang di sekitar, yang tinggal di dekat lingkunganku di Bogor dan di Jakarta yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang usahanya bangkrut. Bahkan ada yang untuk sekedar makan sehari-hari saja kesulitan, kata Hana Hanifah di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 30 September tahun 2021. Dari situ aku ingin melakukan sebuah aksi nyata untuk membantu sesama di tengah situasi sulit ini. Hana ingin terus konsisten membagikan paket sembako ke sesama meskipun diakuinya saat ini sedang masa sulit juga di dunia entertain. Namun ia percaya, meski sama-sama mengalami masa sulit dirinya harus tetap bisa berbagi dan membantu sesama. Untuk kedepannya, aku ingin terus konsisten melakukan kegiatan serupa.